Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali bertemu dengan saya Muhammad Wali Al-Khalidi Pada kesempatan yang berbahagia ini Walau dalam keadaan agak kurang sehat InsyaAllah Tapi ini sudah bisa untuk bersuara Sudah bisa untuk bangun Kita belajar Al-Quran bersama kembali Saya mohon doanya dari jamaah semua agar diberikan kesehatan uh, jasmani dan rohani kepada saya pribadi dan kepada semua jamaah agar kita bisa sama-sama selalu belajar membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama membaca Al-Quran di surah Al-Baqarah Juz 1 mulai dari ayat 49. Surah Al-Baqarah Juz 1 ayat ke-49. Nah sebelumnya bagi jamaah baru yang belum memiliki PDF ataupun e-book buku tahsin yang lengkap yang seperti ini, nah, supaya anda mengenal bagaimana si bacaan-bacaan uh, gharib yang terdapat di dalam Al Quran ya, supaya kita faham bagaimana hukum-hukum kalqalah ada berapa hukum kalqalah ya. Bagaimana motivasi tentang membaca Al-Quran, sifat huruf, ya, bentuk lidah saat baca Al-Quran, misalnya kaf itu bagaimana, lidah kita kaf itu bagaimana, ini sangat memudahkan kita semua dengan adanya buku seperti ini untuk membantu kita dalam membaca Al-Quran. Nah, nanti yang membutuhkan PDF ini bisa wa langsung ke nomor kami ke 085275446954. 0852-7544-6954 Taib sekarang mari sama-sama kita baca surah Al-Baqarah ayat ke-49 Kita awali dari Ta'uz أعوذ <tuh> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ نجيناكم من ال فرعون يصومونكم يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم يذبحون أبناءكم ولقد وفي ذلكم بلاء بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم لعلكم تشكرون واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Nah seperti itu cara membaca Ayat 49 sampai ayat 53 Jadi kita baca dengan pelan-pelan ya. Nah sebentar lagi kita baca dan kita jelaskan Tajwid yang terdapat di ayat 49 sampai ayat 50, 53 Jadi kita baca dulu Kita bacanya karena kita yang mengikuti di sini kan umumnya pemula Para bapak-bapak yang sudah lansia usianya ya dan juga para pelajar-pelajar utama. Jadi kita baca dulu, ikuti uh, yang mendengar video ini ikuti bacaan yang saya bacakan. Jadi bacanya bareng supaya lidahnya terlatih ya. Saya juga bacanya tidak cepat. Jadi dengan sering membaca bareng nanti uh, itu istilahnya uh, seperti orang mengendarai mobil. Yang pertama kita harus mengikuti orang lain dulu harus. Uh, mengikuti arahan nanti baru bisa membaca sendiri. Ya, Toib ini langsung kita baca tidak dari ta'awudz karena sudah kita baca tadi. Ini langsung kita baca uh, wakaf pertama kita wakaf di sini diingat. Ya, wakaf pertama kita wakaf di sini. Nanti kita ambil dari sini uh, kita wakaf di sini. Lalu kita ambil di sini kita wakaf di sini supaya apa? Karena memang semua kita itu mungkin yang membaca tidak semuanya nafasnya panjang ya. Jadi dengan kita baca seperti ini uh, bisa terlatih dan mudah bagi kita dalam membaca Al-Qur'an. Baik, so, kita mulai. Wa inna ja'nakum min آل فرعون يسومونكم وقف دي سني. قلان يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناء wakaf di sini lalu ambil di sini lagi yudzabihuna abana akum wa yastahyuna nisa Baru lanjut Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum Nah begitu cara membaca ayat 49 Nah sekarang mari kita dengarkan penjelasan tajwid yang terdapat di ayat 49 ya. Coba ini dari sini Wa ilna Wa Ini panjang dua harokat Ini mat mat ini Panjangnya dua harokat dua Kum kum ini berdengung ya dibaca berdengung dua harokat ini namanya idogam mimi ataupun idogam tamasilen ataupun runnah ya nama ada tiga yang namun bacanya sama yaitu di sini berdengung dua dua harokat ini bisa dikatakan idogam tamasilen ya selanjutnya min ang min ang min ang tidak berdengung nyata langsung dari min a ya. ini nun mati bertemu dengan hamzah ini namakan dengan ilhar hakiki tidak berdengung a panjang dua harokat <tuh> ini mat mat badal ya panjangnya dua dua harokat sama juga seperti mat mat tabi'i cuman ini beda nama saja kenapa beda <tuh> Karena ini adalah Huruf Mad bertemu dengan huruf Mad. <coughs> Selanjutnya Fir'auna yasu 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 Mu Nankum Yasu Su panjang dua Mu panjang dua Matabi'i dan matabi'i nangkum Su al -adhab yasukum mimati bertemu dengan sin. Ini tidak ini tidak panjang ya. Ini ilhar syafawi namanya. Ini ilhar syafawi. Su so, su so, ini panjangnya berapa? Lima harokat Mad wa wajib. Su so, su so, su so. Jadi satu harokat itu sekali sekali lepas istilahnya. Ya. Nah su ini panjang lima harokat Yaitu mat, mat wajib ya mat wajib mutasil ya, dibaca su <tik> kalau wakaf ini kalau kita jadikan sebagai wakaf maka boleh boleh panjang. Jadi kalau tidak wakaf ini panjangnya dua harokat dua Mat-tabi'i nah, Su-al-adhabi yudhabihuna abna'akum Ini mat-tabi'i kalau tidak kita wakaf Panjangnya dua harokat Yudhab bihau ini mat mat tabi'i juga ataupun mat asli ya dia itu mempunyai dua nama ya namun ee, sama satu tujuan ya yaitu panjangnya dua harokat ambana ambana akum ab ini kol kol kolah surah kol-kolah ya. Jadi pantulnya tidak begitu abna, tidak terlalu seperti itu, tapi abne. Angkum, nama, mad, mad wajib, ya, mad wajib, mud mut tausil, panjangnya lima harokat. aku mimati bertemu dengan Wow ini tidak, tidak panjang. Angkum wayansta.

Nisa mat, -tabi, mat uh, apa tadi ini mat, wajib mutasil panjang lima harokat akum ini wakaf mematikan satu huruf dan ini namanya wakful ula ya wakful ula itu lebih baik kita wakaf daripada kita lanjutkan bacaan. Nah dalam membaca Al-Quran itu yang paling penting adalah bagaimana kita uh, yang pertama bagaimana tajwid uh, dalam kita membaca harus faham ya Ya, panjangnya, pendeknya, yang kedua uh, hurufnya uh, hurufnya itu harus uh, sesuai dengan yang dianjurkan oleh ulama tajwid, yang dibacakan oleh Rasulullah ya, sesuai yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasul ya, yaitu kalau kita di Indonesia memakai dengan kira'ah asim, riwayat hafaz ya. uh, kira'ah asim, riwayat hafaz uh, riwayat hafaz, jadi seperti yang kita baca Nah, kalau riwayat yang lain, misalnya Ibnu Kasir ini boleh panjang lima harokat, ya. Nah, beda. Jadi ke ah Hasim, riwayat hafaz kita harus paham. Yang ketiga kita harus memahami uh, tempat-tempat wakaf, ya. Nah, kalau di sini wakafnya di sini. Kalau kita tidak nyampe wakafnya ke Waqaful ula, boleh wakaf di tengah ayat. Akan tapi diulang lagi, misalnya seperti saya baca tadi. وإن نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب وقف nah, بسنين Ini boleh enggak kita lanjut? Sebenarnya sih boleh Tapi dianjurkan lebih baik Untuk tidak puntung satu masalah Tidak putus satu masalah Kita ulang Ya sumunakum su'al azabi yudhabbihuna di ambil lagi di sini. Yuzabbiuna abana anqum wa yastahyunana anqum. Nah, jadi bacaan kita itu bagus, ya. Jadi teratur, mempunyai aturan, tajwidnya, makhrajnya. Orang yang dengarnya juga nikmat. Nah, kita sendiri juga bisa menikmati. Nah, seperti itu peraturan cara membaca Al-Qur'an dengan benar dan fasih. Baik, kita lanjut. Wa fi dzalikum ini mad tabi'i wa fi likum ini berdengung dua harokat mimati bertemu dengan fa dengan ba ilhar uh, ikhfa syafawi ikhfa itu ada dua ada ikhfa hakiki ada ikhfa syafawi nah ini ikhfa syafawi namanya mimati bertemu dengan ba dia itu berdengung ya bala mad nah, wajib mutasil panjangnya lima harokat satu dua tiga empat ya nah ini mat wajib mutasil panjangnya lima harokat nah jadi kalau ada Al Quran seperti ini mudah nah yang lagi di TikTok ini bisa dicek di keranjang kuning saya itu ada di masuk aja ke profil ya nah, Al Quran seperti ini Bala <susuk> بلاء من ربكم عظيم nah seperti itu ya seperti itu cara membaca uh, ayat uh, 49 um ini baris dua bertemu dengan mim ini idgham bi ya ini idgham bi mir rabbikum nun mati bertemu dengan ra nun mati bertemu dengan ra ini ini namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham itu ada dua Ada idgham bi ini idgham bi ya. baris dua bertemu dengan mim ataupun uh, tanwin fat uh, bertemu dengan mim ini idgham bi Ini nun mati bertemu dengan ra ini idgham bila bila ghunnah Ya, adi ada idgham bi ghunnah kalau bi ghunnah itu dibaca berdengung. Bala um Kalau ini enggak berdengung. Mir rabbikum azim. Ya, rabbikum mimati berdengung dengan ain. Ini idhar syafawi azim ini man ariz man ariz lisukun. nah satu ayat aja kita jelaskan menghabiskan waktu 20 menit kalau kita benar-benar ingin memperdalam tentang masalah ilmu Al-Qur'an nah memang Al-Qur'an itu kunci bagi kita untuk masuk masuk ke surga surga itu indah jadi tidak begitu mudah kita ingin masuk ke dalam sesuatu yang indah kita dengan secara mudah tidak tidak mudah butuh perjuangan butuh perjalanan Nah, coba lihat buah durian. Kenapa durian begitu banyak durinya ya? Cara bukanya capek, pohonnya juga ngerawatnya juga susah. Kenapa? Karena dia itu buah yang enak. Buah yang enak itu memang butuh perjuangan. Anggur juga walaupun dia cara makannya mudah tapi tempat tumbuhnya yang begitu susah. Nah, seperti itulah. Nah, nikmat Allah yang telah Allah taala atur, ya. Baik, kita lanjut. Sekarang baca sama-sama ayat 50, ya baca sama-sama sambil yang menyimak sambil mengikuti saya baca sambil uh, apa namanya nanti baru kita jelaskan tajwidnya kita baca wa faraqna bikumul bahra fa kum wa <Sessimus> nah kita wakaf di sini kenapa karena banyak yang enggak nyampe nafas nanti ya nah, kita ulang fa <Sessim> di sini karena di sini jamaah yang mengikuti itu nafasnya pendek-pendek banget kayak nafas ikan kebanyakannya ya terlalu pendek ulang lagi di sini wa <tuh> orang Untuk belajar segitu-segitu, uh, enggak -segitu, panjang-panjang kan? Nah, jadi uh, mudah bagi kita untuk, untuk memahami kalau enggak panjang-panjang kayak gitu. Baik, ini kita jelaskan tajwidnya ya, bagi yang menyimak silahkan mendengar dan menghafal. Nah, uh, nanti baru kita tanyakan tajwidnya, nanti akan kita buat lomba bagi yang sering ikuti. Kita akan menanyakan tajwid satu-satu ayat ya. Baik. kita mulai. فَرَقُنَا, فَرَقُنَا... Ya, ini qaf uh, sukun ini qalqalah sughra ya ini qalqalah sughra ada tanda biru uh, jadi kalau ada Al-Qur'an seperti ini enak ada sedikit tanda ya uh, faraqana ini uh, qalqalah sughra qalqalah itu ada empat ya coba lihat ini qalqalah ada ada empat kita lihat ke buku ya uh, nanti yang belum punya buku tahsin seperti ini silahkan WA ke nomor kami ke 0852 7544 6954. ini PDF ya PDF kita kirim nanti ini gratis nggak, nggak bayar gratis nah, nanti kita kirim WA aja ke nomornya ini saya tulis nomor dulu ya tapi bingung nah ini nomornya di WA aja nanti 0852 7544 6954. nah ini nomornya Nanti di WA aja, Ustaz, saya butuh uh, PDF uh, buku tahsin ini. Jadi semua masalah nanti ada di sini ya. ya anda mau baca huruf qaf faraqna. Ya, di sini hurufnya. Wa in faraqna faraqna. Ya, ya. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Qalqalah itu ada empat ada qalqalah kol suhro, ada qalqalah kol kubro, ada qalqalah kol akbar, ada qalqalah kol mutawasiyat. Nah yang kita baca barusan adalah qalqalah kol suhro. Nanti penjelasannya bisa baca sendiri di di buku ini. Nah Taib selanjutnya uh, tadi sampai mana? Ini qalqalah kol suhro. Nah ini panjang dua harokat. بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ Al-Bahra, ini alif lam al-Qamariyah ya. Al-Bahra, alif lam al-Qamariyah Bahra fa'an ra, dibaca tebal ya. Tidak ada Bikumul bahra Bahra, itu salah Tapi bahra, ra Ra, ri, ru, al ra di ru al di nah, tebal fa kum fa an fa an nun mati bertemu dengan jim ya nun mati bertemu dengan jim ini yakhfa yakhfa hakiki hurufnya ada 14 ada 15 ya diingat nah, ini yang bisa huruf ifa. Uh, ta tha jim dal, dal zai sin shin sad ta za fa qaf kaf ya harus hafal itu ya, jadi kita baca Quran jangan asal-asal tapi harus mempunyai sanad ilmu dengan baik makanya banyak ustaz kenapa saya malas banget baca Quran kenapa ya Ya, bukan malas sebenarnya Karena antum tidak mengenal Al-Quran ya. Ya, kenapa Anda tidak cinta kepada seorang? Kenapa? Karena tidak mengenal. Ya, tapi, kalau Anda sudah mengenal, insya Allah akan, akan cinta. Ya, tak kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak, tak cinta. Kenapa? Antum tidak rajin baca Quran karena belum mengenal Al-Quran. Tapi, kalau orang-orang yang sudah kenal dengan Al-Quran, mereka itu setiap hari baca Quran, Ustadz Adi Hidayat, itu lihat setiap hari murajaah itu berapa juz itu kan ya, setiap hari beliau mengadakan bahkan sampai enam juz membaca Al-Qur'an kenapa karena mereka sudah mengenal Al-Qur'an ya nah ini tadi uh, ikhfa, ikhfa hakiki dibaca samar berdengung fa <tuh> wa agrak fa anjayna ini mat tabi'i panjang dua harakat kum mimati bertemu dengan waw itu idhar syafawi tidak berdengung wa agraqna ini qaf ha, nah, sukun ini juga qalqala kol sughra na ini na ini mat tabi'i panjang mat tabi'i ini majaz majaz mumfasil nah kalau di Al-Qur'an ini ada dua warna ya kalau majaziz ditandai dengan warna hijau. Kalau mad wajib ditandai dengan warna biru. Jadi agak mudah. Tinggal eh, dicek aja di keranjang kuning itu ada Al-Qur'an Al-Qudus ya, lebih mudah insya Allah Seperti ini juga. wa ya. Ini majaiz munfasil. Jaiz munfasil, wajib muttasil. Nah, itu perbedaannya. Jadi, uh, na ini boleh dibaca dua harokat, boleh dibaca empat harokat. Tapi kita harus istiqamah, harus konsisten. Kalau antum mau dua harokat, ya dua, uh, dua harokat. Kalau antum mau baca uh, berapa? Mau baca empat, ya empat, empat harokat gitu. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <-tuh> Coba. wa aghraqna wa aghraqna nah ini kita ulang wa aghraqna ini boleh dua boleh empat majaz munfasil ang 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 nah, a ini adalah mad mad tabii panjang mad uh, mad, uh, badal ya mad badal itu panjangnya dua harakat lam fir'au Nah ini uh, kalau di menjadi mad lain. Kalau tidak di uh, maka tidak ada mad apa-apa. Alam fir'aun wa antum tanzurun. Wa ini ikhfa berdengung dua harokat tum mimati berdemu dengan ta yudhar syafawi ta, ini juga yakhfa hakiki berdengung dua harokat dibaca samar turun man aris lisukun nah selanjutnya ayat ke 51 kita baca sama-sama ya mohon maaf bagi yang sudah ada nomor jangan di miss call ya karena kalau di miss call hilang jaringan nanti nah, walaupun saya pakai wifi yang belum follow silakan di follow yang belum subscribe silakan di subscribe aja enggak apa-apa supaya kita bisa baca Quran terus. Selama saya sehat insyaallah uh, selalu kita belajar. Cuma kadang-kadang sekarang uh, sering kurang sehat karena kecapean ya. Nah, uh, baik kita lanjut baca ayo. Wa iwa'adna muns dan khaltumul ijalim ba'di Nah adapun kalau kau nyampe wakaf di sini ya coba sekali lagi wa iwa'adnamul sa Ini boleh dilanjut karena kedepannya huruf thumma. Ada sepuluh huruf yang kita wakaf boleh. Ada sepuluh lafad kalau kita wakaf di situ boleh lanjut. Wau fa thumma au am imma bal la lakin hatta. Ya, ada sepuluh huruf. Kalau kita wakaf di tempat sepuluh uh, lafad ini, itu boleh dilanjut. Tadi, wau fa thumma au Am um, fa suma, ini suma kan, kedepannya suma kan. Nah, berarti ini boleh boleh lanjut, walaupun tidak ada tanda wakaf. Nah, ya. Wau wa'adna Musa abain laila. Thum. تَخَذْتُمُ الْعِدَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ baru kita jelaskan tajwidnya nah, kita jelaskan tajwidnya wa ilwa Wah ini ma' tobiang ini kolokola suoro, nah ma' tobiang panjang dua harokat, ini panjang dua harokat, mu panjang dua harokat, ma' tobiang sa panjangnya boleh dua boleh empat, ini mat, ma' tobiang, emat jais ya panjang panjangnya boleh dua boleh empat, arubah panjang dua harokat, ma' tobiang na lailatan berdengung dua harokat dibaca samar nah ini uh, ikhfa uh, hakiki thum thum ini gunnah ya berdengung dua harokat mad takhaltumul ij ijala ij nah, ini qalqalah sughra Lamim lamim nun mati bertemu dengan ba ini ya ik, yakolab namanya ba'dihi wa al ini uh, ada yang mengatakan Maqsulah kasirah ya sama aja sih sebenarnya wa al wa an, ini nun mati bertemu dengan ta berdengung dua harokan yaitu uh, Ikhfa' syafawi ya, Ikhfa' hakiki antum mimati berdengung dengan Allah tidak berdengung ini dibaca ilhar syafawi Allah panjang dua harokat limun man aris li sukun nah seperti itu penjelasan ayat tajwid ayat ke-51 Terlanjut ayat 52 thumma afawna An ذلك لعلكم تشكرون. آه. ثم ثم عفونا Teraskan. Nah, thum ini gunah berdengung dua harokat. Afau nah, ini maktabi panjangnya dua harokat. Ang nun mati bertemu dengan kaf, ini ya hakiki berdengung dua harokat. Kum mim mati bertemu dengan mim. idgham mimi ataupun bisa dikatakan idgham utama silen, ya. Nah, berdengung dua harokat. Mim nun mati bertemu dengan ba. Ini ya nah, artinya membalikkan bunyi nun mati kepada bunyi mim, ya. Sehingga saat kita baca seperti terdengar mim yang mati. Mim bukan min tapi mim, ya. Ba'dza za matabi'i panjangnya dua harokat. Ya, nah, lika la alakum mimati bertemu dengan ta itu syafawi tidak berdengung tashkurun ini man ariz li sukun panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam ya satu ayat lagi ayat 53 ya, ini sudah maksud waktu Aisyah kayaknya kita lanjut وإِن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإِن آتينا موسى أرسل كتاب والفرقان لعلكم تهتدون تجويدnya wa il a ini mat badal panjang dua harokat tainang ini mat tobiyai panjang dua harokat mu mak tabiyyi panjang dua harokat sel ini alif lam al qamariyah kita mak tabiyyi panjang dua harokat bawal for alif lam al qamariyah for ini dibaca tebal kong mak tabiyyi panjang dua harokat nala alangkum Mimati bertemu dengan tak ini itu harus syafawi tidak berdengung. Tehdun. Niman, li disukun. Panjangnya boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat. Nah seperti itulah uh, penjelasan yang terdapat di uh, apa namanya uh, di mat, uh, apa namanya di ayat yang saya jelaskan barusan. Nah, itu ayat. Uh, berapa ayat 50, 51, uh, 49, 50, 51, 52 dan 53. Nah seperti itu penjelasan uh, cara membaca Al Quran dengan benar. Nah seperti itu ya. Yang belum follow jangan lupa di follow. Masya Allah uh, Jangan lupa di follow. Nah, saya rasa cukup sekian pada pertemuan uh, malam yang berbahagia ini. Nah, bagi jemaah baru yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang belum punya buku tahsin, silahkan WA ke nomor kami ke 0852 7544 semoga bermanfaat bagi kita semua video yang saya sampaikan barusan. Wallahul muafiq ila quwami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.